Ikhlas ini. Ikhlas. Mau jualan apa itu, Pak? Ah, jualan gini. Kue cubit. Oh, kue cubit? Iya. Oh, itu tinggal itu doang? Iya. Itu tinggal berapa itu? Ya, tinggal ini. Iya, itu semuanya berapa itu, Pak? Emang dari jam berapa tadi? Dari pagi. Oh, dari pagi, Pak? Iya. Bawanya banyak? Ah, sekarang mah itu banyak kemana. Emang dulu lagi jalan sekolahan. Oh, dulu di sekolahan, Pak, ya? Iya, sekarang mah nggak bisa banyak-banyak. Yang penting keluar, ya, betul, Pak. Berarti kalau pulang jam berapa ini? Mau pulang ini, Pak? Mau pulang. Berarti udah habis, Pak, ya? Habis, ya. Lumayan, lumayan dikit-dikit lu. Oh, pada diem di rumah. Iya, Pak. Emang usia berapa, Pak? Saya udah 70, Pak. Kurang 70 dua, tahun? Kurang 1. 70 kurang 1? Iya. Oh. Makanya sekarang sampai sini, Pak, udah capek. Kalau anak pulang, berhenti. Oh. Sebelum ini jualan apa, Pak? Jualan kue rangi. Kue rangi? Yang pakai gula itu. Oh, yang pakai gula. Kalau yang ini sudah berapa tahun? Kalau ini udah ada 20 tahun, Mak. Dan dari anak-anak sini lagi pada pala ini. 20 tahun jualan ini, Mak? Ini doang. Iya. Ya, 35 tahun, Mak, ada dagangnya. 35 tahun, Pak. Iya. Asli mana, Bapak? Asli Sumedang. Oh, Sumedang. Iya. Di sini ngekos? Di sini, kontrak aja di sini. Kontrak? Sama iya. Istri? Iya. Ya, alah. Repot, dengan. Oh, kalau dulu-dulu lagi tanah murah, nggak kebeli orang usahanya begini. Iya. Ya, apalagi sekarang. Kalau anak berapa yang, Pak? Banyak. Berapa? Banyak di jauh-jauh, tapi di Cibitung satu, di Kadupanak satu, di Jatinegara satu, di sono Pemahan satu. Oh, di sini juga? Empat. Yang paling kecil berapa tahun, Pak? Yang paling kecil yang udah punya laki. Oh, udah punya ini, Pak, ya? Udah punya cucu kita. Oh. Berarti jualan ini bisa menghidupin banyak juga, Pak, ya? Ya, menghidupin anak-anak doang. Ya, alhamdulillah sih, Pak, ya. Kayak orang-orang mah kan pengen punya tempat tinggal. Kagak berboro, nggak kebeli. Kalau istri di sini, Pak? Istri di sini. Oh, di sini. Iya. Orang tua di Sumedang masih? Orang tua tinggal sebelah. Oh, tinggal sebelah. Udah berapa usianya tuh, Pak? Udah 99 itu. Udah hampir 100. Yang ibu atau yang bapak? Yang ibu. Oh, yang ibu? Bapak cuma 97 udah meninggal. 97 udah nggak ada, Pak, ya? Terus kayak pulang ke Sumedang gitu berapa lama, Pak? Ya, bagaimana berhasilnya. Kan anak-anak udah di sini. Anak di sini semua, Pak, ya? Iya. Tapi cucu mah kan nggak taunya minta aja. Biar kata orang tuanya ada, ya tetap aja cucu mah angkong iya, minta. Iya. Kadang angkongnya nyari duitnya lah. Buat siapa kalau nggak buat cucu, Pak, ya? Iya, emang begitu doang. Kali aja. Kata orang Sunda mah, bahasanya ada-ada yang nendang katanya kalau meninggal begitu. Oh. Kata iya. Orang Sunda mah, enggak kalau parang mah ya agak punya. Iya. Alhamdulillah anak dulu sebelum COVID gitu, Pak. Penghasilan berapa, Pak, sehari, Pak? Ya lumayan lah, pego ada sehari gitu. Kalau itu sebelum ini. Sebelum COVID, Pak, ya? Iya. Kalau sekarang nyari pego semuanya susah. Iya. Keadaan juga, Pak, ya? Soalnya, ya tenaganya udah lemah lagi. Iya. Ya diputar-putar ketat aja. Kalau dulu kan sampai Pendurenan. Muter aja, Pak, ya? Kalau sekarang mah deket aja, Pak, ya? Samaan. Sekarang mah nggak tahu, apalagi kalau hujan ya. Udah males bawanya. Iya, udah di rumah aja, Pak, ya? Iya, cuman lah begitu kalau orangnya nggak ada mah di rumahnya, ya mah.
Berarti kalau istri berapa tahun Pak umurnya? Istri 40, itu muda. 40? Kan dua kali Bapak mah. Oh Bapak dua kali? Ya kan meninggal yang itu. Oh yang pertama meninggal. Meninggalin anak kecil-kecil. Sekarang alhamdulillah udah sempat pada punya cucu. Kalau yang kedua ini punya anak berapa Pak? Yang sekarang enggak punya. Oh enggak punya Pak ya? Punya. Asli Sumedang juga? Asli orang sini Betawi. Asli Betawi Pak. Tapi enggak punya. Ya enggak punya deh karena bapaknya udah tua kan. Ini bahannya yang bikin siapa Pak? Istri Pak? Apa Bapak sendiri? Ya Bapak. Oh Bapak ya? Ya, ya salah kamu dapat tapi kan saat lah Pak buat repot. Yang penting kan bisa buat masih usaha ya Pak ya. Iya repot banget sih pikirin itu pengalaman juga jadi yang ini kamu tuh udah putih ngalamin. Kamu udah putih Pak. Oh. Iya ngalamin begini anak-anak sekolah di HP. Sekarang mah jadi nggak bisa ke sekolahan. Iya, saya udah beda lagi Pak ya. Kalau masih ada anak sekolah kan masih mendingan Pak ya. Bisa mangkal Pak ya. Kalau saya berarti nggak mangkal Pak, keliling terus Pak ya. Sekarang keliling dari pagi. Ini berapa ini Pak? 5.000 aja. Sisanya buat Bapak aja. Enggak. Di kelas ini. Kelas, lain batin. Ini ada rezeki sedikit buat Bapak. Ini rezeki Pak, buat Bapak aja. Ya nggak banyak, ya, biar ada rezeki. Biar nambah rezekinya. Amin. Insya Allah yang membantu ya. Amin. Ya. Ah, terima kasih Bapak ya. Ya. Amin. Ya, makasih.